saya nampak anak-anak kita pun makin kurang membaca. Memang merisaukan lah. Mungkin kita boleh fikirkan gadget tu yang kita gunakan. Buat aplikasi ke apa? Buat aplikasi untuk supaya mereka membaca dengan mengisi gadget tu semata-mata dengan perkara yang tu. Tapi gadget ni pun bukan tak ada manfaat. Ada. Dia boleh membuka minda. Saya lihat ramai jugalah anak-anak yang menjadi pandai. Kerana mereka otak mereka berjalan kan dengan gadget ni semua. Anak-anak kecil kan, mereka ni boleh dikatakan mak bapak tinggal daripada pukul berapa, pergi sekolah. Kalau mereka tak pergi sekolah lah, yang kecil yang pergi sekolah tu, mak bapak jarang cakap dengan manusia pun jarang berinteraksi dengan budak-budak kecil ni. Ya, mereka berinteraksi dengan gadget. Sehingga kan boleh dikatakan bahasa ibunda dia orang nanti, mother tongue dia orang, dia adalah bahasa dalam gadget tu. Yelah, macam saya katakan tadi, lebihkan mak bapak pun kenalah kurangkan hal-hal ni kan. Jadi dia kena, bila dah balik tu, cakaplah dengan anak-anak. So dia kata, mereka mendengar juga percakapan daripada manusia, bukan daripada gadget tu saja.